Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ulang tahun Mahkamah Agung kali ini mengambil tema memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi. Tema tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya aspek kemandirian dalam proses penyelenggaraan peradilan. Karena dalam menegakkan keadilan, kemandirianlah yang menjadi jantungnya, sekaligus juga sebagai detak nadinya. Kemandirian bukan saja harus dijaga dengan baik, melainkan juga harus dijunjung tinggi sebagai marwah dan kehormatan lembaga peradilan. Tanpa dibekali dengan kemandirian, mustahil keadilan dapat terwujud dan proses penegakan hukum akan kehilangan arahnya. Sehingga pada akhirnya, lembaga peradilan hanya akan menjadi alat pemuas bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemandirian badan peradilan harus tercermin dalam setiap pelayanan hukum, baik pelayanan hukum yang bersifat yudisial maupun pelayanan hukum yang bersifat non-yudisial. Namun kemandirian juga tidak boleh menjadi alat berlindung bagi para oknum aparatur untuk menyalahgunakan jabatannya. Sehingga kemandirian juga harus senantiasa diikuti oleh integritas dan profesionalitas yang tinggi agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pemanfaatan teknologi merupakan solusi yang tepat sekaligus pilihan terbaik bagi pelayanan di masa pandemi saat ini. Karena teknologi dapat memberikan dua manfaat secara bersamaan, yaitu manfaat bagi penerima layanan dan manfaat bagi aparatur peradilan sendiri sebagai penyedia layanan. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi. Saya Zain Ahsan, Ketua Pengadilan Orang Padang, beserta seluruh aparatur mengucapkan selamat ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.